Cepat, lambat, gelombang. Diketahui, gelombang-gelombang air dibangkitkan dengan frekuensi sebesar 25 Hz. Jika panjang gelombang ialah 2,4 cm, maka pertanyaannya, berapa cepat rambat gelombang? Yuk kita jawab. Kita bisa menggunakan rumus gelombang sebagai berikut. V dengan cepat rambat gelombang sama dengan lambda kali F. Dengan V ialah cepat rambat gelombang, meter per sekon satuannya, dan lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter, dan F merupakan frekuensi gelombang dengan satuan hertz. Sebelum kita memasukkan dalam persamaan, perhatikan terlebih dahulu satuan nilai. Nah, diketahui dalam soal lambda merupakan sebesar 2,4 cm. Sehingga kita perlu mengubah dulu ke dalam bentuk meter ialah 2,4 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,024 meter. Sehingga lambda dalam bentuk meter ialah 0,024 meter. Setelah mengubah satuan lambda ke dalam bentuk meter, nah kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan. V, cepat rambat gelombang sama dengan lambda kali F. V sama dengan 0,024 meter dikali 25 Hz. Sehingga hasilnya sama dengan V sama dengan 0,6 meter per sekon. Nah, jadi dari sini kita menuliskan, jadi cepat rambat gelombang ialah sebesar 0,6 meter per sekon. Nah, demikian. Terima kasih.